Pasukan Amerika Serikat baru-baru ini gagal mengidentifikasi drone musuh di Timur Tengah. Amerika Serikat tiba-tiba dihadapkan pada kebingungan karena mengira drone musuh tersebut adalah drone milik mereka sendiri. Gagal identifikasi ini membuat serangan drone mematikan dari Irak mampu menggempur pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, yang mana serangan ini menewaskan setidaknya tiga tentara Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat mengira bahwa drone pengintai yang masuk adalah milik mereka sendiri. Hal ini dijelaskan oleh... Oleh pakar biro analisis militer politik Nikolai Kostikin pada Sputnik, kesalahan tersebut juga terjadi karena drone musuh mendekati target pada saat yang sama. Ketika drone Amerika Serikat kembali ke pangkalan, diketahui identifikasi biasanya menggunakan sistem IFF, yakni identifikasi yang memungkinkan identifikasi positif pesawat berawak dan tak berawak yang bersahabat. Namun, metode tradisional untuk mengenali teman atau musuh dan mengidentifikasi target ini tidak selalu lalu berhasil. Hal ini yang kemudian membuat Amerika Serikat tidak mampu mendeteksi drone musuh, yakni drone dari Iran, karena kurangnya pengalaman dari kru deteksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.